Rafi ini melaporkan dia dikeroyok. Tapi selama ini yang terjadi adalah antara mereka sesama siswa saling apa si dia melaporkan si siswa yang 8 orang ini. Pihak sekolah tentunya juga memberikan keterangan-keterangan terhadap hal ini. Dan terhadap ini telah dilakukan oleh RJ, ya, restoratif justice terhadap peristiwa ini. Karena ini mereka kan waktu itu ada yang masih di bawah umur. Bahkan semua ini sekarang masih di bawah umur. Kecuali si Rafiq sekarang mungkin karena sudah kelahirannya di bulan Agustus, mungkin dia sudah menginjak 18 tahun sekarang. Tapi dulu peristiwa itu dia masih belum di bawah, masih berada di bawah umur. Nah, kenapa kami harus membuat satu konferensi pers ini? Karena akhirnya peristiwa ini kan terjadi antara siswa. Ya, manajemen memang tidak boleh tutup mata terhadap hal ini. Kita harus melakukan hal-hal yang terjadi hal ini. Nah, dan diketahui oleh manajemen bahwa berdasarkan CCTV yang kita lihat, nanti akan kita putar CCTV-nya, ya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya istilahnya siswa ini sepakat untuk bertinju. Apa istilahnya itu berkelahi. Nanti kita lihat ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka meramaikan, tidak ada pengeroyokan. Jadi satu lawan satu berkelahi, setelah itu selesai. Ya, nanti kita lihat peristiwanya. Jadi enggak ada di sana itu. Ada fakta memang perkelahian itu. Dan videonya nanti kami tunjukkan.